GBHJHT untuk guru bagi lomba dan guru tarik tembakau yang tidak dimanfaatkan dan sesuai. Kemudian besaran bantuan GBHJHT adalah 1.200.000 orang diberikan secara tunai dengan transfer ke rekening virtual fund masing-masing KPM yang sudah diusulkan oleh Dinas Dinsos P3KP pada perjalanan. Kemudian keseluruhan penerima bantuan GBHJHT untuk tahun 2022 ini adalah sebanyak 3.433 orang dari guru pabrik rokok, sebanyak 2.630 orang dari 9 pabrik rokok, dan guru tani tembakau sebanyak 803 orang yang berasal dari 5 kecamatan yaitu Jaken, Jatena, Jawani, Batangan, dan Solo. Nanti akan kita serahkan ini nanti bisa bermanfaat dari kita untuk lebih membantu meringankan beban yang saat ini mungkin yang diperkenakan GBH dan lain sebagainya juga siapin tapi berbantu sekalian untuk menanggung beban itu. Karena memang tentunya inilah program pemerintah yang diantaranya adalah bagaimana kita untuk bisa satu menekan laju inflasi dan kedua adalah bagaimana kita dapat mengurangi beban dari masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.